sampaikan dari teman-teman awak media, itu perlu kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu rangkaian program dari apa yang kemudian menimpa bangsa ini. Dan memang kami di ACT yang sebelumnya memang sangat dikenal dengan lembaga kemanusiaan tanggap darurat bencana, dan kita pahami bahwa bencana yang terjadi itu tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan dan juga kemiskinan. Nah, apalagi hari ini kondisi pandemi, kita sangat-sangat memahami bahwa tidak hanya kemudian merugikan di bab kesehatan, tapi juga ekonomi masyarakat hari ini pun ikut terpuruk. Sehingga kami kemudian selain memberikan bantuan langsung, pangan dan lain sebagainya, juga kita memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang usahanya hari ini kembali meredup lagi-lagi karena itu tadi, bantuan modal. Dan insya Allah dengan program bantuan modal wakaf usaha mikro ini, harapannya itu kemudian bisa menjaga masyarakat kita yang khususnya yang UMKM ini bisa tetap bertahan. Dan ini kita tidak lakukan apa, kita tidak hanya berikan bantuan begitu saja, akan tetapi kita juga melakukan pendampingan. Pendampingan dengan harapan semoga dalam 1 tahun atau mungkin 2 tahun, ya masyarakat yang kita bantu ini menjadi masyarakat yang kembali membantu sesamanya yang juga terpuruk. Nah, seperti itu.